Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Yahya Hoki. Nah, apa kabar sedulur kawan-kawanku semua? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki lancar, dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Dan tak lupa saya ucapkan, semoga rahmat dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa dilimpahkan atas kalian semua. Nah, teman-teman, pada kali ini Yahya Hoki sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah perkampungan atau desa terpencil yang berada di Jawa Tengah. Nah, seperti inilah perjalanan kami menuju ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah yang letaknya jauh dari perkotaan dan jauh dari pasar ya. Seperti inilah suasana perjalanan kami pada pedesaan di pelosok desa perkampungan terpencil. Nah, ini suasananya masih alami banget ya teman-teman. Di samping kanan dan samping kiri saya ini ada perkebunan jagung ya, indah banget pemandangan alamnya ya. Nah, seperti inilah indahnya hidup di desa teman-teman. Hidup di desa itu pemandangan alamnya masih alami banget. Banyak sekali tanaman pertanian warga yang masih terhampar luas di sekitar kawasan perjalanan ini teman-teman. Ini perkebunan jagung yang luas banget itu, ratusan hektar ya. Nah, sungguh pemandangan alam yang luar biasa indah, mengagumkan teman-teman. Masya Allah, bikin betah hidup di desa kalau lihat pemandangan alam seperti ini ya. Nah, ini saya melihat bangunan rumah zaman dulu milik warga di tempat ini ya teman-teman. Ini masih sangat tradisional sekali ya, rumah adat Jawa seperti bentuk rumah limasan ya teman-teman, menggambarkan suasana zaman dulu era tahun 80-an ya. Apabila kita melihat sebuah bangunan rumah zaman dulu seperti ini ya. Nah, ini saya mulai memasuki sebuah kampung yang jalannya masih cukup ekstrim seperti ini ya teman-teman. Ini adalah jalan kampung yang masih berupa jalan berbatu dan jalan tanah ya. Ini kalau habis hujan pasti licin banget teman-teman. Ya, alhamdulillahnya ini sedang nggak turun hujan ya. Dan ini adalah jalan kampung menuju Kampung Menggah ya teman-teman, yang berada di kawasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ya. Dan kampung ini letaknya berada di tengah hutan ya, terpencil jauh dari perkotaan. Dan kampung ini sangat sepi sekali dan sedikit sekali penduduknya, sekitar 10 kakak ya teman-teman. Wah, ini cukup sepi suasana kampungnya. Nah, ini salah satu bangunan rumah warga ya teman-teman. Nah, ini masih berupa bangunan rumah zaman dulu ya. Nah, ini rumah ini letaknya terpencil jauh dari tetangga ya. Nah, ini di samping kiri dan samping kanan ini enggak ada tetangga satupun ya teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita melihat suasana pedesaan di Kampung Menggah ini ya, sebuah kampung paling sepi yang hanya ada 10 kakak saja.
Nah, ini adalah kehidupan nyata petani di desa ya teman-teman. Nah, di perkampungan ini ada warga yang sedang menanam tanaman padi ya. Ini sumber airnya masih cukup melimpah teman-teman, sehingga tanaman padi bisa tumbuh di kawasan tempat ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, jalan kampung, jalan penghubung antar desa, antara Kampung Menggah dan Kampung Gunung Jayan ya. Nah, ini kalau kita ke arah sana itu kita menuju ke Kampung Gunung Jayan, dan kalau kita ke arah sana kita menuju ke Kampung Menggah. Seperti ini ya kondisinya ya teman-teman, ini masih berupa jalan berbatu seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini yang sebelah sini tanaman jagungnya ini sudah lumayan tinggi-tinggi ini. Wow, benar-benar kampung ini memang penghasil jagung. Sejauh mata memandang ratusan hektar ini tanaman jagung semua ini, masya Allah. Dan dikelilingi hutan-hutan jati ya kampung ini ya, luar biasa. Sungguh pemandangan alam yang luar biasa indah mengagumkan ya teman-teman. Benar-benar masih alami sekali. Nah, mari kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita berkeliling di kampung ini. Banyak sekali burung perkutut ya. Wah, ini kayaknya dijual nih teman-teman. Banyak sekali burung perkutut di kandang ini ya, ratusan, banyak banget. Ini depan saya ini ada tanaman apa ini teman-teman, seperti jenis kacang-kacangan ya, ini ditanam di depan rumah warga. Nah, ini digunakan untuk sayur mayur ya, bisa dimasak. Nah, ini rumah-rumah warga ini sudah ada yang permanen dan juga masih ada yang berupa rumah tradisional terbuat dari kayu papan ya teman-teman. Ini sudah campuran ini, rumah tradisional ada Jawa dan rumah permanen yang berada di tempat ini ya. Nah, ini perjalanan saya ini melewati jalan kampung atau jalan desa milik warga di pelosok pedesaan terpencil teman-teman.
Ini jalan kampungnya ini sudah dibetonisasi seperti ini ya. Ini sudah mulus. Ini sudah enak sekali untuk berkendara ya teman-teman. Ini banyak sekali jalan kampung atau jalan desa yang sudah dibetonisasi ya di kawasan Kabupaten Semarang ini ya teman-teman. Nah ini saya posisinya sedang lagi berada di bawah jembatan gantung. Ini saya berada di dekat dengan sungai ya teman-teman. Ini kondisi sungainya seperti ini ya. Kemarin habis hujan lebat sehingga ini aliran sungainya cukup kencang ya teman-teman, cukup deras. Dan ini sungainya cukup luas ini. Wah, ini luar biasa. Nah ini adalah jembatan gantung penghubung antar desa ya teman-teman, dan penghubung antar kabupaten. Nah, ini jembatan ini menghubungkan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Gerobokan. Oh, ini ngeri banget ya, ini di atas sungai jembatan gantungnya hanya bisa dilalui roda dua seperti ini ya. Langka, fenomena langka ini teman-teman, viral ya, viral. Nah teman-teman, itu di atas langit ada pemandangan seperti burung-burung elang ya teman-teman. Ini sekumpulan burung elang ini sedang berkumpul ya, banyak banget ini, puluhan teman-teman. Wah, ini ada apakah, pertanda apakah ya teman-teman, ada banyak burung elang berkumpul seperti ini ya, nggak biasanya ada seperti ini ya. Nah seperti inilah panorama alam atau pemandangan alam di pelosok desa Indonesia, khususnya di desa terpencil Jawa Tengah Indonesia teman-teman. Luar biasa mengagumkan ya, indah banget, sejuk udaranya teman-teman. Nah seperti inilah ya teman-teman, indahnya perjalanan di pelosok pedesaan ya, atau di pelosok perkampungan. Ini setiap perjalanan saya ini suasana pedesaannya ini benar-benar sangat asri banget ya teman-teman, sangat indah banget, dipenuhi dengan pepohonan dan pemandangan hijau seperti ini ya, Masya Allah. Nah cukup sekian jelajah tanah Jawa dan petualangan desa Yahya pada kali ini. Kita lanjut lagi pada video-video saya yang akan datang ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga tayangan video ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan, dan bisa menghibur Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.